dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Segera berbicara Lentas 1 CKLO hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan.
Kita menundukkan kepala.
Izinkan saya membawakan doa ini menurut keyakinan agama Katolik. Yang lain mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, dengan penuh sukacita kami mempersembahkan pujian dan syukur kehadiratmu atas segala karyamu yang agung untuk bangsa dan negara kami. Peristimewa anugerah kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata para pahlawan. Oleh karena itu, pantaslah di hari bersejarah ini kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolonganmu, bimbinganmu, agar kami selaku generasi penerus selalu berkomitmen teguh mengisi kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanamkanlah dalam hati setiap putra putri bangsa semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anugerahilah kami keberanian untuk menegakkan keadilan, kejujuran untuk meluruskan yang bengkok, dan kearifan untuk merawat persatuan dalam keberagaman bangsa kami yang majemuk ini. Singkirkan sikap-sikap egois, perasaan superior yang ingin memecah belah, agar kami makin cinta tanah air, toleran, disiplin, dan peduli atas semua persoalan yang terjadi di sekitar kami, serta bergotong royong mengusahakan kebaikan bersama dalam semangat persaudaraan sejati. Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah para pemimpin bangsa kami agar dalam memimpin mereka selalu berintegritas, berdedikasi kepada bangsa dan negara, serta selalu peka pada kebutuhan primer rakyatnya. Semoga Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang maju, makmur, sejahtera, disegani di kancah internasional, serta dapat membawa kebaikan dan perdamaian bagi dunia. Kami juga mohon tuntunanmu ya Allah atas proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang akan segera berlangsung, kiranya dapat berjalan dengan lancar, damai, adil, jujur, dan bermartabat. Secara khusus, kami mohon perlindungan dan penyertaanmu untuk pejabat bupati kami, Dr. Alwiyah Fadlun S.H.M.H., agar beliau benar-benar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah dan dapat berkolaborasi dengan segala komponen masyarakat membangun negeri Tuhan Rora tercinta secara lebih baik. Allah yang kekal dan kuasa, inilah harapan dan permohonan yang kami bawakan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Undangan disilakan duduk kembali.
Kristen. Lurus. Empat langkah. Ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Thank you.
teruskan. Terus. Sepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Undangan disilakan duduk kembali. Bunda, kiri, senjata!
Semoga adik-adik yang tahun depan akan mengikuti dapat menjadi kebanggaan, suatu kebanggaan bagi nama sekolah maupun orang tua, dan bisa, kalau bisa, ada salah satunya dari sekolah kami juga yang bisa berpaki ke tahun depan. Soalnya yang bilang, Pak, sekali ketemu hari dengan ini, apa? Dengan ini, sekali habis ini langsung goyang. Kurang satu pernya. Mantap. Kemudian bagaimana mereka kesan untuk ke yang bilang dari puji Tuhan dan terima kasih kita panjatkan ke Tuhan Maha Kuasa karena cinta kasih penyertaan Tuhan untuk kami dan adik-adik peserta sehingga latihan sampai dengan hari ini hari H semua berjalan dengan aman, baik dan lancar. Sukses untuk adik-adik peserta, ini menjadi bekal untuk mereka ke depan. Semoga mereka menjadi putra-putri terbaik untuk daerah Kalimbar ini, membangun daerah yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Mereka. Mereka. Satu,
Demikianlah seluruh rangkaian upacara pada siang hari. Merdeka! Pasukan saya yang kembali ke daerah persiapan. Siap!